Hai guys, bertemu lagi di channel Fatu Rizal. Kali ini kita akan belajar editing memakai aplikasi Biugo. Oke, sekarang kita download dulu di App Store, klik Biugo, install. Nah, kita tunggu. Oh iya guys, sambil kita nunggu, memang di sini lemot ya. Lemot banget ya, pelan-pelan ya guys. Oke, sambil nunggu kita lihat dulu ulasan lengkapnya. Ya, ini Biugo musik efek itu biasanya digunakan untuk mengedit video, foto, banyak efek yang tersedia, guys. Ini tanggal update download. Nah, ini komentarnya ke bawah. Nah, itu, guys. Oh, sudah menginstal rupanya guys. Tunggu. Mungkin Androidnya lagi ngopi ya, kok lama ya. Aduh, sabar ya guys. Nah, udah selesai guys, kita buka aplikasinya. Di sini kita pakai Xiaomi, izinkan aja, izinkan, kemudian kembali lagi ya. Kita buka lagi, buka lagi aplikasi Biugo-nya. Nah, kemudian itu loading, ini tampilan awalnya guys. Nah, di sini ada banyak fitur-fitur yang di bawah itu nanti bisa kita download dan kita pakai. Di situ ada video, ada yang foto. Nah, ada yang foto, banyak lagi ya guys. Oke, selanjutnya kita ke video, klik video, pilih videonya. Di situ kita lihat duration, ada tampilan gambarnya. Oke, sudah selesai guys. Di situ kita dapat efek ya, efek TFX graffiti. Kita ke next lagi ya. Di situ ada pilihan editingnya, ada box style. Caranya kita pilih satu nanti. Efek-efek graffiti, kita ke next lagi ya. Di situ ada pilihan editingnya, ada box style. Caranya kita pilih satu nanti. Kemudian kita geserkan ke layarnya supaya kita tahu. Di sini ada temponya ya guys. Temponya ini sambil kita geser nanti temponya berjalan terus. Kita geser lagi terus, gitu ya guys. Cara menambahkan efeknya. Bisa juga kita kasih yang lain juga, kita tambahkan yang lain. Itu seperti itu ya guys. Oke, selanjutnya kita coba lagi ya guys. Di situ ada banyak lagi, kita coba yang ini. Pakai musik, pakai record juga ada ya guys. Kemudian kita tambahkan icon. Itu ada noise, tulisan, ada juga pakai seperti itu. Kalau kita tambahkan, sudah kita next. Kalau sudah, tunggu lagi sampai selesai, guys. Processingnya. Thank you.
Efek-efek graffiti. Kita ke next lagi ya. Di situ ada pilihan editingnya. Ada box style. Nah, caranya kita pilih satu nanti. Nah, kemudian kita geserkan ke layarnya supaya kita tahu. Di sini ada temponya ya guys. Temponya ini sambil kita geser nanti temponya berjalan terus. Kita geser lagi terus. Begitu ya guys. Cara menambahkan efeknya. Bisa juga kita kasih yang lain juga, kita tambahkan yang lain. Nah, itu seperti itu ya guys. Oke, selanjutnya kita coba lagi ya guys. Di situ ada banyak lagi, kita coba yang ini. Pakai musik, pakai record juga ada ya guys. Kemudian kita tambahkan icon. Itu ada noise, tulisan, ada juga pakai seperti itu. Kalau kita tambahkan, sudah kita next. Kalau sudah, tunggu lagi sampai selesai, guys. Processingnya tunggu ya, guys. Processingnya itu di bawah sampai finish. Tunggu. Udah selesai guys, akhirnya sukses save to gallery. Ini langsung ke save di galeri ya, secara otomatis lah. Di sini kita bisa share to WhatsApp, Facebook, Instagram. Situ juga kita bisa login dulu ya. Kita coba ke WhatsAppku ya, pakai ke statusku. Aku tempelin ke status. Status saya kirim, kemudian kita tambahkan keterangan. Keterangannya yaitu menjaga kebugaran. Oke guys. Oke, sudah selesai guys. Otomatis langsung ke WA aku ya guys, itu. Langsung ke status. Oke, demikian video kali ini guys. Terima kasih. Jangan lupa ya subscribe and like lagi. Goodbye.